Para peserta webinar, kita tahu jalur rempah sebetulnya hanya sebuah nama. Yang dinamakan itu merupakan rangkaian peristiwa, orang, dan tempat yang sangat kompleks yang bisa dikaitkan dengan persebaran manusia di Nusantara ribuan tahun lalu. Ya, bisa dikaitkan dengan pengembangan keanekaragaman hayati yang termasuk paling kaya di dunia. Bisa juga dikaitkan dengan perkembangan ekonomi, politik, dan tentunya juga kebudayaan yang terus memukau hingga kini. Rangkaian kompleks ini hendak direkonstruksi seluas-luasnya, tidak terbatas catatan sejarah tentang raja-raja. Kita ingin menghindari apa yang disebut almarhum Profesor Lapian, Guru Besar Sejarah Maritim Indonesia, kisah sejarah yang lebih banyak mengikuti perhatian pemerintah Batavia. Di sini narasi menjadi sangat penting, tetapi juga sebuah tantangan bagi kita semua. Di satu pihak, kita tahu narasi sejarah yang utuh selalu mengikuti kepentingan tertentu, yang dengan mudahnya mengabaikan berbagai hal, meskipun hal tersebut bisa jadi penting buat kita sekarang. Di pihak lain, merangkai hal-hal yang penting itu secara utuh bukan hal yang mudah, butuh penelitian panjang dan luas, serta tentunya investasi yang tidak sedikit. Nah, hal yang paling penting bagi narasi sejarah kita barangkali adalah kebaharian. Oke, dan untuk itu, kita juga akan mendengarkan pemaparan dari tiga tokoh yang akan berbicara di webinar kita pada siang hari ini. Dan saya akan menyapa, yang pertama adalah Bapak Sony Wibisono, peneliti senior Puslit Akenas. Apa kabar Pak Sony? Pak Sony, mohon maaf, kayaknya suaranya belum masuk, mungkin bisa di lepasin mute-nya. Maaf, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sony, apa kabar Pak Sony? Baik sekali. Sehat. Sehat Pak. Oke, iya. Nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Sony, peneliti senior Puslit Akenas tentang cerita ribuan cagar alam dan warisan budaya tak benda Indonesia yang bisa dihubungkan dengan jalur rempah, yaitu melalui kebudayaan bahari. Dan yang kedua, kita juga akan menyapa untuk pembicara kita kedua, yaitu pimpinan ekspedisi jalur rempah Kompas, Bapak Wawan ABK. Apa kabar, Pak Wawan? Baik, Mbak Agustin. Selamat siang. Selamat siang. Sehat, Pak Wawan? Sehat selalu, Mbak. Aduh, syukur ya. Dan Pak Wawan akan bercerita pengalaman membuat narasi jalur rempah, bagaimana menjunjung kebaharian di dalam narasi tersebut. Dan tentunya tidak asing lagi, dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Direktur. Bapak Direktur akan memberikan pemaparan yang ketiga, yaitu apa itu jalur rempah yang diinisiasi Dirjen Kebudayaan Kemendikbud dan apa yang menjadi goal besarnya. Ya, tentunya tadi Pak Restu sudah berbicara dan nanti akan kembali berbicara lagi untuk kita semua para peserta webinar di Zoom dan juga di YouTube Live pada siang hari ini. Oke, tanpa panjang lebar, saya akan mempersilakan kepada Pak Sony, namun saya juga akan menyampaikan sedikit bagi para peserta webinar pada siang hari ini, kami juga akan memberikan kesempatan bertanya. Jadi dalam pemaparan ini, jika ada yang ingin tanyakan, boleh catat terlebih dahulu. Nanti setelahnya kita akan memberikan kesempatan untuk bertanya, mulai dari peserta yang ikut di Zoom, kemudian dilanjutkan dari peserta yang mengikuti webinar ini melalui live YouTube. Oke, jadi boleh dipersiapkan, nanti akan bertanya satu persatu. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita berikan kesempatan kepada Pak Sony Wibisono. Selamat sore, sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja akan menayangkan, jadi tadi sudah disebutkan mengenai jalur rempah oleh Pak Direktur tadi begitu luasnya. Oleh karena itu sebenarnya saya menerima pesan dari panitia bahwa ada empat hal yang mesti dibicarakan di dalam jalur rempah ini. Yang pertama tentang kebaharian, yang kedua tentang jalur rempah itu sendiri, yang intinya adalah interaksi antar umat manusia satu dengan yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah cagar budaya atau penemuan-penemuan arkeologi yang merupakan bukti-buktinya, dan satu lagi berkaitan dengan tak benda, bukti-bukti tak benda. Karena itu saya ingin memulai dengan satu persatu, yaitu tentang kebaharian misalnya. Jadi sebenarnya
kenapa sih Indonesia atau Nusantara ini disebut sebagai satu negeri bahari, dan sebenarnya sejarahnya seperti apa? Karena jalur rempah ini sangat ada kaitannya dengan kebudayaan bahari itu. Jadi saya kira akan baik atau kita mulai dengan bagaimana sebenarnya pembentukannya. Karena itu kita tidak bisa lepas dari konteks lingkungannya. Kalau kita melihat bahari, sebenarnya kapan sih Indonesia disebut bahari itu? Sebenarnya kapan? Itu misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, kita harus flashback ke beberapa ribu tahun yang lalu, yaitu ketika situasi maritim Indonesia sekarang. Jadi seperti misalnya masa Holocene, kira-kira 10.000 tahun yang lalu misalnya, itu baru kepulauan Indonesia terbentuk hampir seperti sekarang ini. Tapi sebelumnya adalah tertutup oleh es, ya, separuh lebih dari Indonesia itu tertutup es, sehingga hanya bagian tengahnya yang disebut sebagai Wallace itu adalah yang memang tidak pernah ada daratannya. Oleh karena itu sebenarnya kalau dianggap sebagai pengalaman-pengalaman maritim, sebenarnya Indonesia bagian tengah yang sebenarnya lebih banyak mengalami menghadapi masalah maritim ini seperti ini. Dan sebelah barat itu kemudian. Oleh karena itu sebenarnya kebaharian itu mulai, bagaimana orang mulai berlayar, mulai itu setelah semuanya ini es mencair, sehingga kepulauan Indonesia itu terbentuk seperti yang sekarang ini. Jadi ini saya kira faktor air itu menjadi bagian yang sangat penting, karena ini yang memisahkan dengan tempat-tempat lainnya. Jadi kalau mau ke Nusantara harus berlayar seperti itu. Nah, inilah yang menjadi bagian dari apa yang disebut sebagai kebaharian itu tadi. Nah, faktor kedua sebenarnya adalah tidak hanya airnya saja, tetapi Nusantara ini juga terletak di wilayah ekuator, sehingga musimnya dua, sehingga ada zona hutan tropis yang menyebabkan tingginya indeks keanekaragaman hayati di sana, sehingga sebenarnya kita punya begitu banyak tanaman-tanaman flora fauna yang juga tidak begitu banyak, sehingga ini saya kira juga menjadi satu natural heritage juga untuk bumi Indonesia saya kira. Jadi saya kira yang ketiga sebenarnya satu lagi yang tadi sudah disebut oleh Pak Direktur juga adalah tentang wilayah yang tadi disebut sebagai anugerah yang satu-satunya ini sebenarnya. Jadi, nah ini bisa kita lihat di apa yang disebut sebagai wilayah Wales, yaitu wilayah Wales itu antara wilayah dari Sahul dan wilayah dari Sunda, Sundaland. Jadi di tengah ini yang disebut yang Maluku dan sebagainya ada tengah. Nah ini dari dulu memang tidak pernah menjadi daratan. Nah ini sangat berpengaruh terhadap munculnya apa yang disebut sebagai endemik tadi. Jadi ahli biogeografi mengatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan Maluku punya keanekaragaman yang sangat spesifik itu karena isolasi geografisnya. Lalu juga sudah begitu lama tempat ini menjadi terkumpul seperti itu, sehingga adaptasinya terhadap laut dan sebagainya sudah lebih lama dibandingkan yang lain, sehingga ada spesies yang tidak bisa keluar. Yang ketiga adalah sebenarnya adanya arus yang dari Pasifik ke Indonesia menyebabkan tidak semuanya bisa mendarat di kepulauan-kepulauan ini, sehingga memang akan menjadi sangat spesifik tempat ini. Tidak mengherankan apabila di wilayah Wallace ini ada banyak sekali tumbuhan-tumbuhan endemis yang tidak didapatkan di tempat lain, termasuk diantaranya adalah cengkeh, pala, dan sebagainya. Oke, barangkali yang ketiga adalah faktor angin, iklim. Jadi iklim juga sangat berpengaruh terhadap pembentukan budaya maritim ini seperti atau budaya bahari ini. Muson misalnya itu akan suatu menjadi ciri khas dari Asia Tenggara itu bagaimana dia bulan-bulan Desember dan Januari itu ada aliran-aliran dari utara ke selatan itu, sehingga angin inilah yang berpengaruh terhadap pelayaran-pelayaran. Sebaliknya pada masa bulan Juli dan Juli itu juga terjadi sebaliknya, sehingga ada
ada dua musim yang selalu bergantian, dan ini yang menyebabkan adanya satu, menyebabkan bisa terjadi pelayaran di berbagai tempat ke wilayah yang menjadi center dari angin muson ini, tapi juga menjadi bagian yang menyebabkan musimnya juga, dua musim ini menjadi penting untuk wilayah kita, yaitu hutan tropis itu menyirami tanaman-tanaman itu di hutan tropis. Nah, yang kedua barangkali bagian yang sangat penting adalah sebenarnya yang kita bicarakan di dalam kebudayaan bahari di sini adalah interaksi atau hubungan-hubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya. Kalau kita melihat sejarahnya misalnya, itu pada abad 1 sebenarnya di sebelah barat misalnya seperti itu, daerah timur tengah sana, itu sudah muncul peradaban-peradaban yang ada kaitannya dengan rempah misalnya, yang disebut sebagai wilayah Eritrea misalnya seperti itu. Rempah-rempah sudah diperjualbelikan di sana misalnya. Lalu juga ada daerah yang cukup penting interaksi pada saat itu di bagian tengah antara India dengan wilayah Asia Tenggara misalnya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah wilayah antara Asia Tenggara dengan Cina. Dan tentu saja yang terakhir adalah wilayah kita sendiri yang sebenarnya belum begitu banyak diungkap seperti itu. Oleh karena itu benar bahwa yang disebut narasi, kita sekarang belum selesai narasinya. Kita baru akan membuat narasi-narasi karena sudah begitu banyaknya, tadi dikatakan oleh Pak Direktur, kompleks sekali dan dalam. Sehingga tidak mungkin juga kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang sangat singkat seperti itu. Ditambah lagi karena tradisi-tradisi literasi kita memang lebih banyak lisannya, sehingga tidak banyak hal yang bisa ditulis, tidak banyak yang diketahui secara jelas seperti itu. Jadi terpaksa kita harus menggalinya melalui misalnya cagar-cagar budaya, berita arkeologi, lalu apa yang kita tradisi-tradisi yang mungkin masih bisa berlanjut dan bisa menerangkan mengenai laku pada saat itu. Jadi ini adalah bagian yang cukup penting, sehingga sebenarnya jalur yang disebut jalur rempah yang menjadi stres kita adalah bagaimana kebudayaan ini bisa bercampur satu dengan lain melalui proses-proses yang kontak satu dengan yang lain. Oleh karena itu interaksi menjadi satu hal yang cukup penting. Nah, salah satu di antaranya di sini saya ingin memberikan suatu ilustrasi mengenai ketika sejarah belum ditulis misalnya seperti itu, para ahli arkeologi misalnya Austronesia sudah mulai menggambarkan bagaimana sebenarnya interaksi di wilayah Asia Tenggara. Kita bisa melihat di sini gambar bagaimana yang merah ini, bagaimana Austronesia, orang-orang Austronesia memasuki wilayah Indonesia mulai dari Taiwan, apakah Budayawan, atau dari Asia Tenggara Daratan, misalnya Austroasiatik misalnya, itu sudah lebih dulu memasuki wilayah Indonesia seperti itu. Dan satu hal yang cukup penting di sini adalah di dalam segi kebaharian sudah ada pengalaman yang cukup panjang sebenarnya. Bagaimana mereka berlayar, bagaimana sudah memasuki wilayah-wilayah ini, sehingga penguasaan terhadap angin, penguasaan terhadap kapal-kapal mereka sendiri sebenarnya dalam skala-skala tertentu sudah dikuasai. Demikian pula sebenarnya ahli linguistik misalnya sudah bisa mengidentifikasi bagaimana bercampurnya bahasa-bahasa itu misalnya. Oleh karena itu jalur-jalur rempah dan sebagainya bukan sesuatu yang baru sebenarnya dalam kalender, tapi ada sesuatu yang pengalaman-pengalaman yang sebelumnya sudah dilakukan oleh orang-orang di wilayah Nusantara seperti itu. Lalu kita juga melihat bahwa sebenarnya baru pada abad 15 seperti itu kita mengetahui bahwa ada satu istilah yang dikemukakan oleh orang-orang di sebelah barat sana, karena mereka sudah mulai sebenarnya, orang-orang dari Timur Tengah sebenarnya, untuk mencari pasokan dari rempah-rempahnya, dia mencoba melakukan satu pelayaran ke sebelah timur, salah satu di antaranya adalah di wilayah Indonesia misalnya. Nah, ada ungkapan-ungkapan yang cukup
apa namanya cukup terkenal pada abad 15 biasanya itu bahwa Asia Tenggara atau Indonesia atau Nusantara disebut sebagai tanah di bawah angin karena memang anginnya itu merupakan satu tadi. Jadi Indonesia itu merupakan tempat untuk pergantian angin misalnya antara bulan Desember tadi mulai dari Juni dan mulai Juli ke sehingga negara-negara yang ada atau kerajaan-kerajaan ada di bawah apa namanya titik ini disebut negara di bawah angin. Nah, ini tidak hanya ungkapan orang-orang dari Timur Tengah saja, tapi sebenarnya raja-raja itu sendiri memaklumkan dirinya sebagai negeri-negeri di bawah angin. Misalnya raja-raja Pasai misalnya. Lalu juga kita juga mengenal raja Ternate di Duri misalnya juga mengatakan seperti itu. Saya adalah negeri kerajaan di bawah angin. Juga Banten juga dalam surat-suratnya dia menyebutkan bahwa dirinya adalah masuk dalam wilayah di bawah angin. Nah, ini satu hal yang cukup menarik oleh yang menunjukkan bahwa ketika itu sebenarnya pelayaran sudah sangat intensif ketika. Nah, sebenarnya tidak hanya abad 15-17, ini hanya menjadi puncaknya saja abad 15-17 atau kemudian. Tapi sebelumnya ini tidak hanya berkaitan dengan rempah itu dalam dikaitkan dengan masuknya kolonial atau anak manusia barat ke Nusantara, tapi sebenarnya jauh sebelumnya itu sudah dilakukan hubungan-hubungan semacam ini. Oleh karena itu sekali lagi di sini sebenarnya membutuhkan pengembaraan laut seperti itu membutuhkan suatu teknologi kelautan sebenarnya baik dari segi navigasi maupun kapalnya sendiri dan itu sudah mulai ditemukan dari berbagai macam penemuan-penemuan yang sedang terus berjalan seperti itu. Jadi ini yang menarik. Jadi negeri di bawah angin adalah satu ungkapan yang menunjukkan bahwa kita berada di wilayah-wilayah yang tempat berinteraksinya segala bangsa seperti itu. Sekali lagi tadi sudah disebutkan bahwa Sunan Walas merupakan tempat tumbuhnya tanaman rempah asli misalnya seperti endemiknya di seperti cengkeh, pala, terutama di Banda menjadi tempat yang cocok bagi budidaya hayati ini seperti ini. Tapi Indonesia tidak hanya menghasilkan rempah-rempah saja, tapi juga bibit-bibit dari tempat lain juga bisa ditanam di Indonesia, seperti lada misalnya dari India itu juga sangat subur pada abad-abad 15 ketika itu. Nah, karena itu sebenarnya perdagangan di sini juga mengalami perkembangan-perkembangan. Jadi tidak hanya rempah saja ketika itu, tapi sebelumnya, jauh sebelumnya sudah mulai ada satu pedagang-pedagang yang dengan komoditi-komoditi yang lain, bisa seperti itu. Ya, sehingga ini juga dimasukkan di dalam apa yang disebut jalur rempah tadi. Jadi kalau jalur rempah ini merupakan nama, maka sebenarnya peneliti yang menamakan ini jalur rempah. Karena sebenarnya bukan hanya rempah, tapi banyak sekali komoditi-komoditi yang dilakukan. Satu hal yang menarik perhatian kita adalah misalnya ada penemuan-penemuan di Sri Lanka misalnya di utara itu tahun 2000 tahun 10 yang lalu misalnya ditemukan apa yang disebut sebagai sisa-sisa cengkeh. Jadi bahkan bisa di tanggali sekitar abad 2 Masehi. Jadi cengkeh-cengkeh ini kan asalnya dari Maluku sehingga ini merupakan satu titik tolak di mana awalnya ini kira-kira paling tidak abad 2 sebelum Masehi sebenarnya sudah ada satu pergerakan-pergerakan seperti itu. Jadi tadi kalau kita gambarkan Austronesia begitu luasnya pergambaran maka tidak begitu cukup aneh kalau ada penemuan-penemuan seperti ini. Tapi apakah ini menjadi bagian yang ketika itu menjadi komoditi atau tidak, itu yang menjadi satu persoalan. Karena data-datanya terus sedang kita cari satu persatu. Nah, ini satu lagi, satu penggambaran mengenai tadi. Jadi, tidak hanya rempah saja, tapi kalau kita lihat seluruh Indonesia ini sumber dayanya begitu luas. Jadi, misalnya ada lada, di situ ada kapur barus misalnya, ada
apa namanya, ada tadi cengkeh, ada pala, ada gaharu, ada begitu banyaknya sebenarnya tersebar di wilayah Indonesia. Dan ini yang menjadi satu daya tarik bagi orang, motif orang untuk melakukan satu perjalanan ke Nusantara. Jadi Nusantara merupakan satu destinasi yang sangat sangat menjanjikan karena di sanalah kita bisa menemukan berbagai macam hal, misalnya. Nah, pada abad-abad kita pada masa Kerajaan Sriwijaya misalnya, itu sebagian besar dari ciri-ciri perdagangannya adalah ciri-ciri perdagangan dari hasil-hasil hutan misalnya, seperti itu. Tapi kemudian berkembang seperti itu. Nah, kita bisa melihat hampir semua data-data ini, misalnya saja dari sumber-sumber yang cukup luas misalnya. Jadi Indonesia di Nusantara sendiri memang tidak begitu banyak sumber-sumber tulis yang bisa kita jadikan acuan, tetapi kita bisa melihat bahwa ada sumber-sumber lain yang cukup penting, misalnya sumber-sumber dari Cina misalnya sejak abad-abad pertama. Sebenarnya sejarah paling awal itu sudah ada kapal-kapal yang ke Asia Tenggara misalnya, seperti itu, yang dicatat dalam dinasti Han misalnya, seperti itu. Lalu pada masa abad ke-9 juga kita mendapatkan suatu informasi, salah satu diantaranya adalah dari sumber-sumber Arab misalnya, Akbar al-Hin misalnya, seperti itu. Sehingga yang berasal dari abad 9 ini juga menyebutkan kapal-kapal itu menuju ke Sriwijaya misalnya, seperti itu. Sehingga ini yang memperkuat kembali bahwa wilayah-wilayah kita menjadi destinasi dari perjalanan-perjalanan pelayaran itu. Ada dua lagi abad 15, ini hanya saya ambil beberapa saja karena ini merupakan satu referensi yang kita bisa nantinya bisa dari bertolak dari referensi inilah kita ingin mencari kembali bukti-buktinya di wilayah Nusantara. Nah, lalu ada juga bukti sumber-sumber lokal, misalnya kita juga memiliki sebenarnya tidak semuanya di sana, tidak berarti tidak semua ada, tapi misalnya saja dari Amanagapa misalnya, itu juga disebutkan mengenai pelayaran-pelayaran perdagangan misalnya dari Makassar ke Pasir, Kalimantan, Sumbawa, Aceh, lalu Kedah, Kamboja. Jadi sebenarnya hampir semua sumber-sumber ini menggambarkan bagaimana intensitas dari Nusantara itu begitu tingginya mobilitas orang pada saat itu. Saya juga ingin memperlihatkan di sini bahwa tingginya mobilitas ini juga disebabkan karena tempat di Nusantara ini menjadi bagian yang cukup penting, terutama kerajaan-kerajaan yang muncul pada saat itu ya. Jadi sebenarnya kerajaan-kerajaan ini sangat erat kaitannya dengan kemunculan kerajaan-kerajaan ini, erat dengan perdagangan-perdagangan rempah tadi misalnya. Dan memang tidak hanya rempah sebenarnya, karena masing-masing ini mempunyai spesifikasi tersendiri sesuai dengan sumber daya yang ada di sana misalnya, seperti itu. Jadi sebenarnya sebaran-sebaran seperti ini menunjukkan bagaimana sebenarnya hampir semua wilayah Nusantara ini bisa terkait satu sama lain sebenarnya, seperti itu. Hanya ini harus menunggu bagaimana kita bisa membuktikannya satu sama lain, karena sekarang ini penelitian-penelitian kita masih dalam bentuk dot-dot, satu titik seperti itu, sehingga nantinya kita akan bisa menyambung satu dengan lain sehingga menjadi satu narasi baru. Nah, salah satu diantaranya saya ingin mencoba mengambil saja salah satu kerajaan saja, karena kalau kita meneliti semuanya banyak sekali yang harus kita lakukan seperti itu. Misalnya di Banten, ini ada satu berita dari tulisan dari Tommy Pire misalnya tahun ini, abad 16 pertama, tentang bagaimana mendeskripsikan mengenai kota Banten misalnya, seperti itu. Jadi tempat ini tempat berdagang misalnya, kotanya bagus, ada sungainya. Jadi sudah menunjukkan memang ada satu kerajaan-kerajaan yang dengan kota-kota pelabuhannya dan kota dagangnya, seperti itu.
memiliki kapten. Nah, itu sebenarnya sudah ada apa namanya, ada pelabuhan-pelabuhan atau berhubungan dengan Maladewa, berhubungan Sumatera dengan Pancur dan sebagainya, sehingga ini menjadi bagian yang cukup jelas mengenai peranan kerajaan-kerajaan pada itu. Lalu juga yang paling penting di sini, salah satu di antaranya adalah kota ini memiliki beras yang cukup banyak dan lada dalam jumlah yang sangat besar, misalnya seperti itu. Jadi inilah yang menjadi salah satu petunjuk bahwa kerajaan-kerajaan ini juga mempunyai bisnis dari segi apa namanya, rempah. Nah, ini juga kita, misalnya ini salah satu di antaranya juga, salah satu surat yang dikeluarkan oleh Sultan Abdul Fat, misalnya tahun 1664, ini di dalam suratnya kepada Raja Charles Inggris misalnya, tahun 1664, dia menuliskan bahwa surat persahabatan yang disertai 100 bahar lada hitam, 100 pikul jahe, sebagai bentuk cinta dan persahabatan. Jadi saya kira ini satu hal yang satu simbol-simbol ya, ketika itu yang disebut sebagai perdagangan antar apa namanya, kerajaan seperti ini, membuat simbol-simbol surat-surat semacam ini, melahirkan surat-surat. Tapi jelas sekali bahwa agribisnis lada ini menjadi bagian yang terpenting dari kehidupan kerajaan. Jadi misalnya bagaimana dia bisa membuat atau melahirkan apa namanya, membangun benteng-benteng yang ada sebenarnya tanpa dia mempunyai surplus tidak mungkin. Nah, ini juga apa saya sebutkan adanya abad 18 di Banten misalnya, di pedalamannya ini ditemukan ada segitu begitu banyak kampung-kampung dari dalam arsip misalnya, itu ada 180 kampung misalnya di pedalaman yang menjadi penghasil dari lada misalnya. Ya, ini salah satu di antaranya, belum semuanya kita lacak, tapi di pedalaman Banten, misalnya di Banten di pantai ini, lalu di pedalamannya juga banyak tempat-tempat itu yang untuk menanam lada. Saya kira ini menjadi bagian dari proses produksinya. Nah, kita sekarang beralih pada bagaimana tadi disebutkan bahwa yang penting bukan titiknya, tetapi bagaimana hubungan satu dengan yang lain. Nah, ini sekarang menjadi bagian yang cukup penting mengenai sumber-sumber tadi. Jadi beberapa sumber memang menunjukkan satu persatu yang sekarang ini sedang dicek satu persatu bukti-buktinya, tapi juga kita bisa melihat di sini ada sumber-sumber yang secara langsung menunjukkan bagaimana hubungan antara satu tempat dan tempat lain. Jadi ini yang menjadi bagian yang nantinya akan kita sambung satu persatu. Dan kalau kita lihat salah satu di antaranya, misalnya ini bagaimana pantai utara Jawa itu akan terkait dengan Kalimantan bagian selatan melalui Karimun Jawa, sehingga pulau-pulau kecil dan pantai-pantainya dan itu sangat berperan semua terhadap pelayaran dan perdagangan di maritim ini. Dan tidak hanya itu, saya kira interaksi-interaksi ini juga terjadi dengan penduduk-penduduk di pedalaman, karena penduduk pedalaman inilah yang menghasilkan atau bisa menghasilkan lada, bisa menghasilkan martabak. Ini adalah satu di antaranya, adalah misalnya di Sumatera misalnya, itu ada satu dugaan bahwa mereka sumber-sumber itu berasal dari pedalaman, karena ini yang bentuknya seperti pohon ini adalah sungai-sungainya yang bisa menangkap semua sumber-sumber ke bandar di pelabuhan ini, di laut sebelah ini, sehingga ada antara hubungan antara pedalaman dengan pantainya sangat erat kaitannya. Dan ini sebenarnya bisa dilihat di berbagai tempat, misalnya di Palembang misalnya juga menunjukkan adanya satu pola-pola yang seperti ini, sehingga ini sebenarnya ada interaksi itu jelas terlihat dari adanya kelangkaan sumber daya, lalu ada produsennya, ada aliran barangnya, ada bandarnya, sehingga semua ini masing-masing mempunyai peran tersendiri. Nah, ini juga kita bisa lihat salah satu contoh yang juga kami bisa kemukakan adalah di kota Banjarmasin misalnya tadi seperti itu. Jadi dengan kotanya yang begitu rumit seperti ini, punya satu wilayah belakangnya yang cukup di bagian belakangnya misalnya. Nah, ini kalau kita bisa melihat lagi adalah struktur dari tempat-tempat yang tidak memiliki
sungai-sungai seperti itu, misalnya ini ada hierarki misalnya. Jadi sultan misalnya biasanya dia menjadi pengumpul akhir misalnya. Lalu ada di antaranya ada petani pengumpulnya yang bagian mengumpulkan dari petani, sehingga ini sebenarnya ada satu struktur yang melancarkan bagaimana petani-petani atau lada atau apapun namanya diproduksi di pedalaman ke pantai. Nah, tanpa ini sebenarnya pantai tidak punya bargaining position karena dia tidak bisa memberikan supply kepada pendatang-pendatang yang akan membeli lada-ladanya misalnya. Oleh karena itu kota pesisir, pelabuhan dan pedalamannya menjadi bagian yang penting di dalam interaksi yang disebut interaksi tadi. Seperti itu. Nah, ini satu hal lagi yang cukup penting dari kebudayaan bahari ini adalah tadi. Jadi salah satu bukti yang bisa kita anggap paling dominan adalah penemuan-penemuan yang diperoleh dari bawah air atau bawah air. Ini sangat kompleks sekali dan sebenarnya disinilah kita bisa melihat bagaimana komoditi-komoditi ini mulai dari komoditi yang paling bagus sebenarnya atau paling langka yang ada di sini, ada gelas, ada macam-macam ada di sini, semuanya adalah satu petunjuk kalau tidak hanya rempah saja di dalam kapal-kapal itu, tetapi juga ada berbagai macam benda-benda yang berasal dari berbagai macam tempat juga. Jadi ini yang menjadi bukti-bukti tentang intensitas pelayaran di Nusantara seperti itu. Tidak hanya mengenai kebutuhan sehari-hari, tapi juga ini supply untuk misalnya keagamaan dalam perkembangannya ya dari jalan. Nah, ini yang satu cukup penting juga, artinya kita temukan juga di kapal-kapal juga di situs-situs arkeologi itu adalah pipisan tempat untuk menggerus lada, menggerus rempah seperti itu ya. Ini satu bukti-bukti yang menunjukkan rempah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kebudayaan. Nah, ini kemiri misalnya, ini ditemukan juga di dalam kapal-kapal yang karam itu misalnya. Ini cangkang kemirinya ini. Jadi ini merupakan satu contoh-contoh bagaimana sebenarnya kita punya satu komoditi andalan yang oleh karena itu saya kira tidak salah apabila kita memilih nama rempah menjadi bagian yang penting di dalam. Jadi kita tidak memilih sutra, tetapi kita memilih justru rempah karena punya dasar yang sangat kuat. Nah, ini salah contoh-contoh juga dari bawah air. Jadi bagaimana sebenarnya barang-barang yang dari luar, misalnya keramik, botol dan sebagainya, ini juga masuk sehingga rempah kita keluar. Lalu ini adalah barang-barang yang masuk di Indonesia seperti itu. Nah, ini misalnya saja. Penemuan-penemuan di Natuna ini menunjukkan begitu bagusnya kualitas dari keramik-keramik yang ditemukan di sana. Kalau kita lihat kronologinya, misalnya ini yang sebagian besar mulai masa Yuan misalnya yang paling tinggi, tapi sudah mulai pada abad 9-10 dan ini sudah dikonfirmasi dari sumber-sumber sejarah tadi misalnya. Nah, ini juga penemuan-penemuan kita di berbagai tempat, misalnya salah satu di antara di Bali, di Selayar, lalu ini di Sanur misalnya, itu orang-orang kita atau itu dikubur bersama dengan keramik-keramik. Ini berarti bahwa ada konsumen, orang-orang Nusantara menjadi konsumen dari komoditi-komoditi yang ada di luar, dari luar misalnya seperti itu. Ini saya kira cukup penting juga karena hampir banyak sekali tempat-tempat konsumen kita menggunakan keramik seperti ini. Ini juga tidak hanya masa lalu saja, temuan-temuan masa lalu, tetapi juga sebenarnya tradisi-tradisi atau apa yang disebut sebagai intangible itu sebenarnya sampai sekarang sangat berpengaruh terhadap atau masih ada kaitannya dengan ya. Ini salah satu contoh diantaranya itu adalah di pegunungan
di daerah Pandeglang sana, pegunungan, di mana ditemukan lada-lada yang lama, sehingga ini menjadi bagian yang cukup penting dari kerajaan Banten misalnya. Nah ini saya kira ada intangible heritage yang cukup penting, yaitu tradisi dan bagiannya itu sebenarnya mengikuti tidak kalah pentingnya dengan apa namanya cagar budaya atau penelitian atau penemuan-penemuan arkeologi, karena ini semua sebenarnya menjadi bagian yang menunjukkan bagaimana keterkaitan antara bagaimana keanekaragaman dan keterkaitan antara satu bangsa dengan atau penduduk Indonesia, penduduk Nusantara dengan penduduk lainnya, sehingga pengetahuan-pengetahuan itu semakin lama semakin kompleks dan merupakan campuran antara satu dengan yang lain. Dari satu-satu diantaranya juga adalah misalnya kain misalnya seperti itu. Kita bisa melihat bagaimana kain ikat ini hampir sama mulai dari Sumatera sampai ke Timur-Timur seperti itu dengan metode-metode yang sama. Nah ini merupakan satu gambaran bahwa ada keterkaitan yang erat, dan apakah kita bisa melihat ini menjadi bagian yang juga menunjukkan bahwa di samping keanekaragaman itu ada satu kesatuan-kesatuan sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak mengherankan apabila Bhinneka ini disebut Bhinneka Tunggal Ika, itu juga tergambar dari peninggalan-peninggalan seperti ini. Nah ini adalah bagian terakhir dari ini ada produksi dari rempah kita misalnya. Apakah kita akan masih memanfaatkan rempah kita, apakah rempah itu untuk masa lalu saja, apakah kita juga bisa memanfaatkan rempah kita untuk masa depan kita, misalnya seperti itu. Misalnya sekarang kita itu termasuk nomor 3. Jadi dulu kita nomor 1, tapi sekarang nomor 3. Lalu sekarang Vietnam ya, nomor 1 misalnya. Memang Vietnam kadang-kadang beli dari kita ini sebenarnya. Jadi sebenarnya angkanya juga, tapi saya kira ini menjadi bagian dari yang penting. Apakah kita juga akan memanfaatkan rempah itu sebagai bahan mentah saja, atau kita bisa mengolahnya misalnya. Misalnya di Banda misalnya sudah ada cara untuk bagaimana membuat pala-pala ini menjadi minyak asiri, sehingga menjadi nilai tambah nih, seperti itu. Jadi saya kira ini menjadi satu hal yang cukup penting bagi perekonomian kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau ada salah sedikit, makanya ini yang bisa saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Sony, terima kasih untuk pemaparannya, sangat luar biasa, sangat detail dan benar-benar melengkapi kita semuanya tentang bagaimana historinya dari zaman dulu mengenai jalur rempah ini ya, Pak Sony. Ya, dan para peserta webinar, kita juga akan memasuki untuk mendengarkan pemaparan kedua. Pemaparan kedua kali ini akan dibawakan oleh Bapak Wawan ABK, pemimpin pembinaan ekspedisi jalur rempah Kompas. Dan Pak Wawan akan bercerita pengalaman membuat narasi jalur rempah, bagaimana menjunjung kebaharian di dalam narasi tersebut. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan untuk Pak Wawan. Terima kasih sekali Mbak Agustin. Sebenarnya saya memimpin tim ekspedisi jalur rempah harian Kompas itu sudah 3 tahun lalu. Dan saya akan membagikan kepada Bapak-Ibu sekalian pengalaman kami 3 tahun lalu dalam paparan ini ya. Jadi 3 tahun lalu mulai bulan Februari ya tahun 2017 kami melakukan ekspedisi jalur rempah di beberapa titik daerah. Kalau tadi Pak Sony mengatakan ada begitu banyak titik-titik pusat jalur pusat-pusat rempah di Indonesia, kami sangat membuktikan itu di lapangan, dan akhirnya kami terpaksa hanya bisa memilih 5 kawasan daerah untuk bisa didatangi. Pertama, kami pada segmen pertama kami mengunjungi kawasan Sumatera Selatan, lalu kemudian pada dan juga Bangka Belitung yang menjadi pusat lada putih, lalu kemudian segmen kedua kami diajak oleh Pak Sony untuk berkeliling ke Banten dan Lampung untuk melihat sentra lada hitam di sana. Lalu segmen ketiga kami menuju ke Kepulauan Banda yang sangat luar biasa dengan palanya.
Lalu pada segmen 4 kami menyusuri Ternate dan Tiduri di sana sebagai pusat cengkeh. Dan yang terakhir kami menuju ke 9 jam dari Pulau Madu, ya, di Pulau Siau di Kabupaten Sitaro. Sangat luar biasa perjalanannya dan membutuhkan waktu yang lama. Sebenarnya masih banyak daerah-daerah lain yang bisa dikunjungi, cuman ya kami membatasi itu karena keterbatasan personil dan juga biaya tentu saja sangat mahal biayanya. Lalu pada slide berikutnya, kita melihat ini narasumber kita berada di foto, Pak Sony. Ini Pak Sony ini mengajak kami, tim, untuk menyusuri di Gunung Pulosari di Desa Pandat, Mandalawangi, Pandeglang, Banten. Di sebelah kirinya itu adalah Pak Somad, petani di sana. Dan kita ketika menaiki bukit di Gunung Pulosari, sebenarnya itu bukit ya, bukan gunung ya, karena bukan gunung berapi. Kami menemukan bonggol-bonggol lada tua yang ternyata menurut keyakinan dari warga setempat itu memang sudah ditanam secara turun-temurun. Dan ternyata keberadaan pohon-pohon lada tua di Gunung Pulosari ini persis sama dengan peta lama Belanda tahun 1940-an yang menurut Pak Sony tadi dikatakan ada 180 kampung ya, titik penghasil lada. Dan ternyata di sini ditemukan itu. Dan dulu itu juga tercatat di peta lama itu. Dan ini menarik sekali, di lapangan ternyata masih kami menemukan jejak-jejaknya. Meskipun mungkin itu bukan pohon yang pertama dulu, tetapi paling tidak tradisi itu masih terus berlanjut. Lalu kemudian ini kita bisa melihat ini di infografik ini. Ternyata Kerajaan Banten seperti tadi dikatakan oleh Pak Sony, Kesultanan Banten itu memiliki memang sejak berapa terabad lalu telah memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara di luar negeri, mulai dari Cina bahkan sampai dengan Eropa. Banten menjadi pemasok lada, terutama lada hitam ya, ke daerah-daerah itu. Dan kami penasaran sekali dengan kisah sejarah ini, karena katanya menurut penelusuran itu Banten memperluas daerah perkebunan ladanya sampai ke Lampung. Maka kemudian kami mencoba menelusuri itu, berangkat ke Lampung, dan pertama kali kami memasuki Lampung di kota, yaitu ke Museum Negeri di sana untuk mencari jejak-jejak bukti-bukti prasasti dari perjanjian antara Kesultanan Banten dengan, kalau di sana yang ditemukan adalah dengan Keratuan Darah Putih yang ada di Lampung Selatan ya. Dan dari Museum Negeri kami akhirnya menuju ke tempat bekas ya, Keratuan Darah Putih di Panangahan, Lampung Selatan. Di sana masih ternyata kami menemukan penerus dari pimpinan Keratuan Darah Putih. Nah, ini yang kami temukan di sana. Jadi di rumah tradisional Lamban Balak yang menjadi bekas dari kepemimpinan Keratuan Darah Putih itu masih ditemukan stempel-stempel lama jual beli lada. Ya, stempel itu terdiri dari beberapa, ada yang berbentuk terdiri dari huruf-huruf Arabikon, ada juga yang berbentuk ini stempel untuk jual beli yang sebelah kanan ini. Dan ternyata dulu mereka pernah melakukan jual beli dengan ke Inggris. Menurut kesaksian dari salah satu penerus dari pimpinan Keratuan Darah Putih di Lampung. Dan ketika kami mencoba menanyakan arti dari huruf Arabikon di dalam cap itu, ternyata menarik sekali. Di salah satu cap itu bertuliskan huruf Arabikon yang bunyinya demikian. Dalum Kesumaratu, dari yang perintah negeri di Banten, kepala di sekampung. Jadi Dalum Kesumaratu adalah
semacam gelar dari pimpinan Keraton Darah Putih yang sampai sekarang masih dipertahankan sampai dengan generasi keberapa saya agak lupa, tapi masih ada penerusnya. Dan di sini kalau diartikan Dalum Kesumaratu, dari yang perintah, artinya dari Kesultanan di Banten, dari perintah negeri di Banten, koma kepala di sekampung. Ada kata lesap di antaranya, ya. Saya kalau mencoba membacanya, dari yang perintah negeri di Banten kepada kepala di sekampung. Jadi kepala di sekampung yang dimaksud adalah Keraton Darah Putih itu. Menarik sekali. Lalu di Lampung sendiri sampai sekarang perkebunan lada malah justru semakin berkembang. Dan sementara di Banten kita hanya tinggal bisa menemukan sisa-sisanya saja. Nah, kita di Lampung kemarin menemukan nih salah satu tokoh yang sangat menarik. Ah, ini Pak Haji Lukito. Beliau adalah petani lada di Lampung Timur. Tahun 65 Pak Lukito transmigrasi ke Lampung ketika ada ketika suasana politik di Jawa, terutama di kampungnya di Brebes, itu memanas. Lalu kemudian di sana dia usaha pertama adalah membantu warga setempat untuk membuka lahan, dan dari situ dia mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Akhirnya tahun 75 bisa membeli tanah 1 hektar, lalu kemudian tahun 80 menyewa. Berikutnya selama berturut-turut dari 84, 88, 90, 2015 membeli tanah terus-menerus. Dan akhirnya sampai sekarang kami menemui 3 tahun lalu beliau memiliki tanah 6 hektar dan sebagian besar ditanami lada serta kadang-kadang pada musim tertentu kopi robusta. Dan ini ternyata menjadi petani lada di Lampung itu luar biasa. Mereka bisa naik haji, Pak Lukito bisa 2 kali, bisa membeli mobil, bisa tanahnya luas sekali, dan banyak sekali yang sukses. Artinya sejarah rempah yang dulu sangat luar biasa itu, sebenarnya sekarang kalau masih dipertahankan dan juga dikembangkan dengan baik, masih bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dan ini buktinya Pak Lukito. Ah, yang menarik lagi, di Lampung, lada hitam di Lampung sudah memiliki sertifikat indikasi geografis yang disebut di dalam pasar itu disebut Lampung Black Pepper. Sementara ada juga produk lada putih di Bangka Belitung yang juga sudah mempunyai SIG, sertifikat indikasi geografis, yaitu Muntok White Pepper. Selain dua produk ini, satu lagi produk yaitu pala siau yang tadi saya katakan di awal di Pulau Siau itu ternyata juga sejak tahun 2016 sudah memiliki SIG juga. Dan SIG ini memberikan nilai daya tawar yang lebih kepada para petani dan pengusaha rempah untuk menjual produk-produk khas Indonesia, rempah Indonesia, Nusantara ke luar negeri. Harganya lebih tinggi karena SIG ini menunjukkan karakter geologis dari daerah penghasilnya dengan karakter-karakter produksi rempahnya yang khas. Oke, kita menuju ke tadi Pulau Siau. Ini Pulau Siau ini menurut saya luar biasa karena daerahnya terpencil ya. Dari Manado kami harus naik kapal Pelni itu selama 9 jam. Jadi kami berangkat dari malam di Manado sampai di mampir di Tagulandang kemudian baru nyampe di Pulau Siau pagi-pagi hari sekali. Dan ternyata sebagian besar penduduk di Pulau Siau masih menggantungkan hidupnya dari menanam pala, dan pala di sana itu sangat terkenal di dunia karena tadi diakui karena memiliki SIG, dan dari karakter palanya memiliki kadar meristisin yang tinggi, dan itu yang disukai oleh para eksportir, importir dari luar negeri. Ah, ini kalau dilihat dari sejarahnya, pala di
Pulau Siau ini sebenarnya dulu didatangkan dari Banda juga, dari Banda. Dan kalau dalam sejarah di dalam daftar SIG di Pulau Siau itu disebutkan bahwa tahun 1500-an memang karena kerajaan di Pulau Siau memiliki hubungan dengan Ternate, maka mereka sering berkontak, lalu kemudian dari situlah pala dari Banda akhirnya dikembangkan di Pulau Siau. Di Pulau Siau, untuk memastikan kualitas pala, para pengusaha dan juga petani akhirnya mengolah sendiri, pala-pala mengeringkan sendiri, dan untuk menghindari adanya jamur yang mengganggu ketika nanti diekspor. Tidak, jadi kalau pala itu ketika proses pengeringannya tidak sempurna, bisa memunculkan namanya aflatoksin, yaitu senyawa beracun dari jamur yang bersifat karsinogenik. Sehingga itu juga yang seringkali menggagalkan ekspor-ekspor ke Eropa. Maka kemudian sebelum diekspor, mereka memprosesnya lebih lanjut seperti di foto ini. Di oven, gitu, di dalam ruangan yang besar. Oke. Dari Pulau Siau, kami juga mengunjungi ke Banda, ya. Banda yang berada di Maluku. Ini luar biasa sekali karena Banda itu, kalau menurut saya pribadi, menjadi semacam situs hidup, nah, sejarah rempah, ya. Karena masyarakat di sana masih mengandalkan penghidupan dari bercocok tanam pala. Dan selain itu, jejak-jejak kebesaran perdagangan rempah di sana juga masih sangat kuat. Kita masih bisa menelusurinya di sana. Nah, ini beberapa tokoh yang kalau Bapak-Ibu sekalian pergi ke Banda pasti akan bertemu dengan mereka. Jadi di Banda itu tokohnya ya itu-itu saja karena penduduknya tidak terlalu banyak. Yang di bagian atas adalah Bapak Pongki van den Broek. Beliau adalah keturunan ke-13 orang Pergenir, pemilik perkebunan pala asal Belanda. Namanya Peter van den Broek. Pak Pongki memiliki kebun pala di Pulau Banda Besar yang sangat luas, dan perjuangannya sangat luar biasa karena dulu kebun palanya sempat dikuasai oleh negara, lalu kemudian dia mengajukan kembali permohonan dan akhirnya mendapatkan sebagian dari kebun pala itu. Dan sampai sekarang masih bertahan. Ini perkenir terakhir mungkin ya di sana yang bertahan, ya Pak Pongki ini. Lalu di sana juga ada Pak Rizal Pahalwan di sebelah bawah ini, penggiat wisata Banda dan juga pemilik hotel di sana yang memiliki mengemas paket-paket tur wisata jalur rempah dan bisa mengajak kita untuk keliling ke tempat-tempat bersejarah dari di Banda, ya, dari pulau ke pulau, juga termasuk ke pulau yang jauh paling jauh, yaitu Pulau Run. Berikutnya, ini di Pulau Banda Besar juga kita bisa menemui, masih bisa menemui kebun pala tua yang di antara pohon-pohon pala itu tertanam pohon-pohon kenari. Jadi ada pohon pelindungnya, pohon kenari yang besar ini. Kita masih bisa menemukannya di Banda Besar. Banyak sekali pohon di sana dan wisatawan bisa menelusurinya, bisa bahkan ikut memanen bersama dengan petani setempat. Menarik sekali. Yang menarik lagi di Banda, ini kita mencoba menelusuri juga sisi-sisi kekiniannya selain sejarahnya. Banda menjadi surga bagi para peselam dan wisata rempah, ya. Di Banda ada 34 titik penyelaman yang tersebar di 11 pulau di kecamatan sana, Banda. Jadi Banda itu cuma kecamatan, tetapi wilayahnya sangat luas dan 80%-nya terdiri dari lautan. Sebenarnya kalau Risa Tuasikal menjadi pembicara di sini, kita bisa tektokan di sini karena Mas Risa salah satu pemilik persewaan selam di sana.
Nah, ini Mas Reza yang tadi saya ceritakan. Ini salah satu pemilik jasa penyelaman dan juga hotel Natmegdri di Pulau Neira, ya. Kita kalau berada di tempat penginapan beliau bisa melihat laut luas dan juga gunung api yang berada di depan Pulau Neira. Ah, satu hal yang menarik lagi, kami tim ekspedisi Jalur Rempah mencoba menelusuri juga ke pulau paling jauh dari Banda, yaitu Pulau Run. Ini sejarahnya kan sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian pasti pernah membacanya, di mana tahun 1667 pulau ini ditukar dengan Manhattan pada perjanjian Breda, ya. Pulau Run yang sebelumnya dikuasai Inggris menjadi milik Belanda, sementara Pulau Manhattan yang merupakan koloni dari Belanda akhirnya menjadi milik Inggris. Dan yang menarik, kalau Bapak Ibu sekalian sangat tertarik dengan jejak-jejak sejarah, Bapak Ibu sekalian juga bisa menyusuri naik ke perbukitan dan bisa melihat bekas-bekas benteng-benteng tua, ya, dan juga tempat-tempat pengolahan pala pada zaman dahulu di Pulau Run. Dan Pulau Run ini menarik karena penduduknya sedikit sekali. 3 tahun lalu di Pulau Run itu hanya ada 8 unit motor. Jadi bahkan tidak ada mobil, ya, 3 tahun lalu. Jadi sangat enak sekali untuk berwisata di dalam kesepian, ya. Karena listrik mulai jam 6, 7, malam sudah mulai mati, dan akhirnya baru bisa hidup lagi kalau sudah pagi. Nah, ketika kami berada di Pulau Run, kami menginap di Hotel Manhattan. Wah, keren sekali, ya, hotelnya Manhattan namanya. Ini salah satu hotel kecil, sebenarnya rumah, ya, milik orang setempat. Dan mereka menamai tempat penginapannya Manhattan karena untuk mengenang sejarah dulu ketika pulau ini ditukar dengan Manhattan. Dan ini kalau kita melihat keduanya ini sangat jauh sekali perbandingannya, tapi kita bisa memilih mau milih yang mana. Nah, ini adalah Pulau Manhattan sekarang. Sangat berkembang, sangat luar biasa. Gedungnya pencakar langit semua. Dan ya seperti di metropolis, ya. Sementara kalau kita melihat Pulau Run seperti tadi. Nah, kalau saya sih suka Pulau Run karena bisa lebih tenang, bisa snorkeling, enak sekali. Lalu kemudian ini penghujung dari paparan saya. Nanti masih bisa dilanjut di dalam diskusi. Di beberapa hari lalu saya menulis di Harian Kompas terkait bagaimana upaya kita untuk mengajukan Jalur Rempah sebagai warisan dunia. Ini sebagai momentum emas dalam artian, selain kita mendapatkan pengakuan dunia, di sisi lain ini menjadi momen bagi kita bersama untuk mengangkat kembali martabat dari rempah-rempah Nusantara. Karena mengapa? Karena sampai sekarang Indonesia masih berada di top 5 penghasil rempah dunia. Yang kedua, kita memiliki rempah-rempah unggulan seperti yang tadi saya sebutkan. Ada 3 rempah yang sudah memiliki sertifikat indikasi geografis yang itu diakui oleh dunia dan nilainya di pasar rempah dunia itu tinggi. Dan berikutnya, selain dari sisi ekonomi penjualan rempah, kita juga masih bisa mengembangkannya menjadi dari sisi wisata, sejarah wisata tur rempah. Dan ini menarik sekali kalau kita menyusuri satu persatu di titik-titik kota penghasil rempah itu. Momentum ini, selain tadi pengakuan dunia, lalu bagaimana kita mengangkat martabat rempah, yang ketiga, kita memang harus dilakukan bersama-sama. Artinya, ini bukan hanya menjadi pekerjaan dari Kemdikbud, tetapi ini juga harus dibantu oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, lalu Kementerian Perdagangan, Kementerian mungkin Kementerian Pertanian jelas, ya, karena di situ para petani rempah pasti
pasti diurus oleh Kementerian Pertanian dan semua lembaga kementerian lainnya yang berkaitan bersama-sama mengangkat isu ini dan menjadikannya menjadi gerakan bersama yang akan sangat efektif dan optimal. Jadi dalam 5 tahun ini bayangan saya, semoga kita bersama-sama bisa memanfaatkannya menjadi momentum emas untuk mengembalikan sejarah kejayaan rempah. Seperti yang dikatakan dulu Jack Turner dalam bukunya Spice and the History of a Temptation, bahwa cita rasanya mengelahirkan ribuan kapal, aromanya mengundang negara-negara barat datang ke Nusantara. Dan saya kok agak yakin bahwa romantisme sejarah masa lalu lempah itu masih bisa kita bangkitkan kembali. Saya kira itu paparan dari saya, Mbak Agustin. Nanti bisa dilanjut di sesi diskusi. Terima kasih, selamat sore. Ya, terima kasih Pak Wawan untuk pemaparannya, sebuah pemaparan yang sangat luar biasa disertai dengan pengalaman-pengalaman yang seru ya tentunya ya, perjalanan bersama Pak Reza. Semoga nanti di kesempatan berikutnya kita juga bisa berbicara langsung, ngobrol-ngobrol dengan Pak Reza nih, akan menjadi sebuah topik yang menarik juga ya. Oke, bagi para peserta webinar yang sudah mengikuti baik itu melalui Zoom ataupun melalui YouTube, kami mohon jangan lupa untuk registrasi. Karena daftar hadir ini sangat diperlukan dan bagi teman-teman yang tidak mendapatkan linknya untuk yang ada di Zoom sudah disediakan di kolom chat, bisa langsung diklik. Jadi kami harapkan untuk para peserta webinar pada siang hari ini tidak lupa untuk mengisi daftar hadir. Oke, dan seperti rencana kita di awal bahwa ada 3 orang yang akan berbicara. Kalau tadi Pak Sony sudah menyampaikan pemaparannya, begitu pula juga dengan Pak Wawan. Kali ini kita akan mendengarkan kembali dari Bapak Direktur kita, Bapak Restu Gunawan, Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, yang akan memaparkan apa itu program Jalur Rempah yang diinisiasi Dirjen Kebudayaan Kemendikbud dan apa yang menjadi goal besarnya. Untuk itu, tempat dan waktu kami persilahkan kepada Bapak Dr. Restu Gunawan. Baik, terima kasih Mbak Agustin. Waktu dan kesempatannya, Pak Sony, Mas Wawan, dan Bapak-Ibu seluruhnya yang ikut di Zoom maupun di YouTube. Terima kasih sudah bergabung. Jadi, mohon maaf nih Mbak Agustin, kalau tadi 2 pembicara sebelumnya itu benar-benar penelitian lapangan, apalagi Pak Sony gitu, Mas Wawan juga begitu. Saya tuh pembicara pengganti sebenarnya. Mas Reza itu kan nggak bisa hadir. Jadi kadang kalau jadi direktur itu harus bisa menggantikan juga. Tinggal 2 hari nyari pengganti kan nggak pantas gitu kan, ya sudah. Akhirnya saya saja kira-kira gitu. Terima kasih, Pak Restu sudah bersedia untuk menggantikan. Kita kasih semangat semuanya ya, tepuk tangan ya teman-teman semuanya, para peserta webinar untuk Bapak Dr. Restu yang akan menggantikan Pak Reza nih. Tentunya juga banyak hal baik nih Pak Direktur yang ingin kami dengar semuanya dan tentunya akan bermanfaat untuk Jalur Rempah selaku Bapak sebagai seorang direkturnya. Baik, Mbak, makasih. Apalagi tadi Mas Wawan sudah nginep di Hotel Manhattan segala gitu kan. Jadi pengalamannya luar biasa gitu kan. Iya, asik banget ya. Dikira Manhattan seperti apa direktur, ternyata Manhattan-nya Indonesia sekali. Pengalaman tak terlupakan ya Mas Wawan ya. Tanpa AC itu hotelnya. Oh, udah adem alami sepertinya. Baik, kalau gitu saya share screen ya Mbak Agustin. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Sebenarnya saya membuat judul yang agak menggelitik lah kira-kira gitu. Karena ini untuk menjawab tadi yang Mbak Agustin tadi sampaikan. Jalur rempah itu sebenarnya mitos atau realitas sih kira-kira gitu. Jadi karena masih banyak orang bertanya-tanya juga gitu. Apa pertanyaan yang kedua, kalau realitas apa buktinya? Sebenarnya tadi Mas Wawan, Pak Sony sudah menyampaikan. Tapi ini kan perlu diperkuat kira-kira. Jadi saya nanti hanya presentasi saya mungkin hanya meng-highlight apa yang disampaikan oleh Pak Sony saja gitu. Kemudian rempah-rempah itu bagi kita itu anugerah atau bencana? Pertanyaannya kan begitu. Karena ini beberapa kali nih Mbak Agustin, orang bertanya, ngapain sih rempah-rempah diangkat sebagai warisan budaya dunia, dikembangkan dan sebagainya gitu. Orang berpikir bahwa akibat rempah-rempah ini adalah perbudakan, penjajahan dan lain sebagainya yang muncul gitu. Padahal mari
kita berdiskusi agak mendalam tentang rempah ini anugerah atau bencana, atau seperti apa kita menempatkan ini, kan kira-kira gitu. Karena kemudian bangsa Barat mengenal Indonesia itu karena rempah-rempahnya ini. Nah, ini saya kira ini pertanyaan-pertanyaan yang kita lempar untuk memperkuat narasi kita, supaya kalau kita, biasanya orang itu kalau taunya yang baik-baik saja, kadang-kadang tidak anu, tidak apa, rasa ownership-nya kurang gitu. Makanya kita harus perkuat ini supaya betul-betul narasinya nanti holistik, jadi kita paham untuk menjelaskannya gitu, supaya masyarakat merasa memilikinya lebih tuntas gitu. Nah, misalnya ini kalau tadi pertanyaan saya untuk apakah realitas yang akan kita bangun kira-kira gitu. Ya, sebenarnya sudah ada beberapa riset, misalnya sudah ada peta meskipun sederhana Maritime Spice Route, misalnya apa perjalanan dari petanya kayu manis, kemudian apa, kemudian juga cengkeh dan lain sebagainya gitu ya, dari kepulauan di Indonesia terus dan lain sebagainya gitu. Nah, saya akan mengambil seperti Pak Soni tadi sampaikan, mengambil sumber-sumber yang jauh sebelum pemerintah kolonial datang ke Indonesia gitu. Jadi misalnya berita-berita Cina pada abad 4 sebelum Masehi, misalnya cerita Cina bertutur tentang raja-raja Qi, Wei, Xuan dan Yan yang berhasil mengirimkan orang-orang ke luar negeri untuk mencari pulau pulau yang menakjubkan, tempat ditemukannya obat-obat untuk memperpanjang usia dan rahasia tentang hidup kekal dan sebagainya. Dan namun jauh sebelum Hu Xiu berlayar, timnya Hu Xiu berlayar itu sebenarnya orang-orang di kepulauan Melanesia. Melanesia itu kalau di Indonesia adalah provinsi yang ada di Papua, di NTT, kemudian Sulawesi, Ternate, Tidore, Makassar sebagian dan sebagainya yang kuat. Sebenarnya di barat, semakin ke barat semakin berkurang persentasenya, kira-kira gitu. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa jauh sebelum itu berlayar, orang-orang Melanesia sudah melakukan perdagangan wilayah jauh hampir 1000 tahun. Cengkeh dikirim dari Maluku nun jauh di sana telah diketahui oleh bangsa Cina beberapa abad sebelum Masehi. Jadi sebenarnya orang-orang Melanesia, dugaan saya adalah orang-orang Maluku sudah berlayar jauh. Jadi pelayaran mereka sudah sampai di, orang biasanya kita kalau ngomong rempah-rempah kita selalu ngomongnya ke wilayah barat, tapi saya ingin yang ke timur, kira-kira gitu, dari berita-berita Cina ini. Kemudian cengkeh tersebut dibawa ke Cina oleh para pedagang dari kepulauan di Indonesia untuk obat-obatan memperpanjang usia dan lain sebagainya. Nah, kapal-kapal itu mencari rempah-rempah barang langka, Cina mengirimkannya ke kota-kota di Cina bagian selatan gitu. Dan bangsa Bugis, ini bangsa Bugis, ada nanti ada Bugis, orang yang Bajau, macam-macam yang nomad gitu, itu mempunyai reputasi sebagai pedagang dan prajurit yang cukup bagus. Selama berabad-abad mereka menjadi pemain utama dalam pengangkutan rempah, kayu cendana, mutiara, damar, sarang burung walet, sirip ikan hiu, dan diperdagangkan di Cina semua. Gitu. Jadi sebenarnya jauh sebelum itu kita sebagai bangsa yang sudah melakukan pelayaran ke Cina misalnya. Kan selama ini kita selalu dicekoki bahwa Cina yang datang ke sini. Tapi sebenarnya kita sudah melakukan perjalanan ke sana. Gitu. Ini misalnya dalam dokumen dinasti Han 206 sampai 220 Masehi, 260 Masehi. Di dalam kitab Houshushan dikatakan bahwa Jawa datang ke Cina pada masa Kaisar Yongjin pada tahun ke-6, artinya sekitar tahun 1131 Masehi. Bahwa Raja Yidiao atau Jawa bernama Bian mengirim utusan untuk mengirim sesembahan ke Cina. Sebagai balasannya Kaisar menghadiahi stempel emas kekaisaran dan pita berwarna ungu. Dan saya menduga orang-orang dari Jawa ini, dari Bian dan teman-temannya ini membawa rempah-rempah ke sana. Selain itu dalam kitab dinasti Song misalnya, masa dinasti selatan 420 sampai 479 yang mengatakan bahwa pada masa pemerintahan tahun ke-12, artinya tahun 435, Kaisar Yuan Jia, Raja Sri Paduka Lapamu dari negara Sepopoda Jawa mengirim surat penghormatan kepada Cina. Setelah itu baru ada Iqing yang dan sebagainya yang dikalahkan oleh Simosari dan lain sebagainya, dan dikalahkan oleh Majapahit. Jadi itu saya kira background dari kenapa kita sudah melakukan perjalanan yang cukup jauh sebagai sebuah bangsa. Pertanyaannya sebenarnya begini, Bapak Ibu. Mengapa sih kita perjalanan yang jauh sebelum itu, tetapi sumber-sumber kita selalu mengacu kepada manuskrip-manuskrip Cina? Gitu. Kita tidak pernah punya bukti yang tertulis gitu, selain tentu tadi artefak-artefak. Memang mungkin dugaan saya kita adalah
literasi kita adalah literasi bertutur, bukan literasi bertulis menurut dugaan saya gitu. Karena ternyata perjalanan itu sudah cukup panjang dan kita tidak pernah ada catatan-catatan perjalanan, tetapi Cina begitu banyak catatan-catatan perjalanan yang dilakukan oleh orang-orang Cina. Padahal kita juga, atau mungkin juga karena strukturnya, kita bangsa yang hanya masih berkoloni-koloni, belum membentuk sebuah organisasi kerajaan misalnya. Sedangkan Cina sudah kerajaan, jadi sudah punya semacam kayak pujangga-pujangga dan lain sebagainya. Jadi literasi kita literasi bertutur, bukan literasi bertuliskan, meskipun di prasasti-prasasti ada gitu. Atau kita juga belum mengenal kertas, pertanyaan. Jadi beberapa pertanyaan-pertanyaan ini yang perlu kita gali, karena bagaimanapun juga, kalau kita berbicara untuk memperkuat narasi dan juga untuk pengakuan warisan budaya dunia nanti, apa yang akan kita pilih untuk itu kan basisnya tetap harus basis tinggalan yang relevan dengan rempah-rempah itu. Nah, ini apa? Kira-kira kan begitu pertanyaan kita yang harus kita gali bersama-sama nih, tugas pemerintah dan juga seluruh masyarakat gitu. Jadi ini misalnya gambar-gambar kapal Cina dan kapal Eropa di perairan Asia, gambar diambil dari Belin Tropium teks kosmografis tahun 1776 misalnya. Ini lukisan-lukisan sebenarnya. Juga peta bintang navigasi yang digambar oleh Cheng He. Saya kira Cheng He berlayar ke wilayah di Indonesia, kepulauan Indonesia itu hampir 7 sampai kalau tidak salah 7 kali dia melakukan pelayaran. Jadi banyak sekali sumber-sumber yang bisa digunakan untuk memperkuat narasi dari Cheng He misalnya. Ini misalnya adalah bagaimana jerapah Cheng He dibawa ke Tiongkok dari Afrika Timur dan di sana dilukis pada sutra dan sebagainya tahun 1357. Jadi sudah ada hubungan antara Cina melalui, tentu pasti sudah pasti melalui wilayah Indonesia. Jadi Indonesia sebagai, kalau ada teman-teman yang tidak, kok Indonesia kok strategis, katanya dulu di pelajaran SD kita kan selalu Indonesia adalah wilayah sangat strategis dan sebagainya. Kemudian kita muncul dilema, Indonesia kok strategis, kok apa buktinya? Nah, inilah menjadi bukti bahwa wilayah Indonesia adalah betul-betul perlintasan dari timur dan barat, dan Indonesia adalah satu-satunya. Makanya kita penduduknya sangat multi-culture dan bermacam-macam itu tadi gitu. Nah, ini adalah misalnya lukisan pohon pala yang melambangkan asal-usul rempah yang misterius asli dari kepulauan Banda yang terpencil di Indonesia yang dilukis oleh seniman Tiongkok pada abad 19. Dan di sampingnya adalah bagaimana misalnya pada abad 15 sudah ada 1400 tahun setelah manuskrip ini, dokter Yunani masih menjadi panduan utama untuk penggunaan obat rempah-rempah di Asia. Jadi rempah-rempah Asia masih digunakan buku ini. Padahal ini dasarnya dari manuskrip Itali, Dios Orides, bacanya susah lah, pokoknya itulah kira-kira gitu, di abad 15 gitu. Nah, lalu bukti apalagi kalau kita berbicara tentang rempah itu realitas atau mitos. Peta Belanda abad ke-18 misalnya menunjukkan bahwa pelaut-pelaut Bugis telah berhasil mencapai Maladewa, bahkan juga sudah membentuk koloni di India. Jadi di India sudah ada abad 18 ini Bapak Ibu, sudah ada orang Bugis yang membentuk koloni di India. Kemudian yang kedua misalnya penelitian Alexander Adelaar yang mempelajari asal-usul bahasa Madagaskar, ada kemiripan antara bahasa Malagasi dan Melayu yang menunjukkan bahwa migran Miligasi Malagasi pada masa lampau sudah menjalin hubungan dengan Sumatera Selatan, yaitu Sriwijaya. Jadi penelitian-penelitian menunjukkan betapa hubungan antara wilayah atau orang-orang di kepulauan Indonesia ke wilayah yang ke timur jauh pun sudah dilakukan jauh sebelum pemerintah kolonial ada. Lalu ada bukti yang menarik juga. Kita bisa meneliti tentang jejak musik, dari jejak musik. Misalnya Japskun tahun 1935 melakukan penelitian tentang alat musik silofon di luar kepulauan Malaya. Dia menyimpulkan bahwa alat musik silofon ini atau gambang itu yang berasal dari, yang ada di Afrika berasal dari Jawa. Jadi alat musik gambang yang atas ini yang dari Indonesia ini kan menyebar di berbagai tempat, di Jawa ada, di Bali juga ada dan lain sebagainya. Alat musik silofon atau gambang banyak ditemukan di sepanjang wilayah sub-Sahara dari Gambia menuju Danau Victoria. Jadi di daerah Afrika sudah ditemukan. Jadi tidak mungkin kalau alat ini datang ke sana sendiri tentu kan, tentu pasti kan lewat perantara yaitu para penjelajah dunia itu gitu, para musafir lah kira-kira seperti itu.
Ada juga alat musik, kalau kita masih ragu, alat musik bambu. Alat musik bambu yang terletak di antara Sungai Limpopo dan Sungai Zambezi, juga di Mozambik, dan pegunungan Basutoland, diperkirakan alat musik tersebut berinduk dari Indonesia. Di Indonesia ada dua tempat menurut saya yang kuat dengan alat musik bambunya, yaitu Jawa Barat dan juga Sulawesi. Di Jawa Barat namanya angklung, di Sulawesi ada musik bambu. Jadi berdasarkan titik nada dan bunyinya, alat ini diperkirakan dari dua tempat itu. Atau lebih cenderungnya orang mengatakan dari Jawa Barat. Jadi alat musik ini kalau kita ke timur, juga ada di Vanuatu dan Kepulauan Solomon. Jadi migrasi orang dari Melanesia ke timur juga dilakukan juga. Jadi betapa kalau kita judul seminarnya hari ini adalah memperkuat narasi kebaharian, sebenarnya ini sudah menunjukkan kita mempunyai background kebaharian yang cukup lama, cukup tua, dan sangat sangat luar biasa ya, karena tidak hanya penjelajahan antar wilayah, tapi sudah antar benua. Begitu juga alat sitar ini. Alat sitar yang C yang ada di Sulawesi, sebenarnya juga ada di Kongo. Yang A. Ada di Mozambik, namanya Makonde. Ada yang di D, namanya Antaimoro dan Sakalava di Madagaskar. Jadi tiga alat musik tadi menunjukkan betapa hubungan antara orang-orang di kepulauan Indonesia dengan Afrika itu sudah sangat dekat. Gitu. Nah, kemudian pertanyaannya sebenarnya, ngapain orang-orang dari kepulauan Indonesia ke sana? Kan kira-kira kan itu. Komoditas yang paling utama apa? Komoditas paling utama pada masa itu adalah rempah-rempah. Gitu. Kalau kita mau lihat itu. Gitu. Kemudian ada juga penelitian Josh Murdoch 1959, meskipun ini masih debatable, sampai pada kesimpulan bahwa tanaman pangan penting di Afrika seperti ubi jalar, ubi dan pisang raja ya, jadi masuk ke Afrika dari Asia Tenggara. Tanaman ini diperkenalkan di Afrika Timur oleh orang-orang Indonesia yang melakukan perjalanan ke Madagaskar pada waktu yang sama dibawa melalui perjalanan dan pada waktu yang sama dibawa melalui perjalanan darat ke Afrika Barat via Somalia, Ethiopia Selatan dan Sudan. Jadi kita sangat memahami sekali kalau sekarang misalnya banyak orang-orang kita belajar ke Sudan, ke Ethiopia, sebenarnya ini hubungan ini sudah jauh sebelum orang-orang kolonial datang ke Indonesia. Begitu juga Pansina juga melakukan penelitian terhadap itu. Jadi saya kira penelitian-penelitian terdahulu bisa menunjukkan hubungan kebaharian dan lain sebagainya. Tadi Pak Boni juga sudah menyampaikan, ini misalnya temuan-temuan seperti ini di Indonesia kan juga banyak, Lingga dan Yoni ini. Di sana juga ada di Zimbabwe meskipun bentuknya lebih kecil. Jadi ini menunjukkan untuk melambangkan dewa kesuburan dan lain sebagainya kalau di Indonesia. Jadi sudah ada pertautan-pertautan dari kemiripan yang ada itu. Gitu. Ini tidak usah saya jelaskan. Jadi ini misalnya kalau tadi saya mengambil di wilayah di Afrika. Kemudian bagaimana rempah-rempah bisa ke Eropa? Jauh sebelum, artinya 1180 sebelum Masehi, yang paling terkenal adalah Raja Ramses II, gitu misalnya, menawarkan dupa untuk kehidupannya. Di dunia kuno rempah-rempah digunakan sebagai wewangian, obat-obatan untuk memasak dan sebagainya. Juga pada tahun 62 sampai 72 Masehi juga sudah ada sampai dipakai parfum, salep, menghiasi rumah dan lain sebagainya. Jadi bagaimana Ramses II pun sudah menggunakan rempah-rempah. Nah ini juga misalnya lada hitam dari lubang hidung Ramses II misalnya. Artinya orang-orang di sana meninggal dikasih lada. Pertanyaan kita sebenarnya begini, ladanya itu tadi kalau menurut Mas Wawan tadi, kira-kira lada dari Bangka Belitung atau lada dari Banten? Kan pertanyaan menggelitik kita kan di situ. Atau dari India, kan gitu. Jadi ini tentu masih menjadi pertanyaan yang mesti kita jawab bersama-sama nih sebagai kawan-kawan, sebagai peneliti. Karena kalau 1224 sebelum Masehi misalnya, kita harus mencari lagi nih. Di Banten kira-kira lada itu mulai awalnya kira-kira kapan sih? Atau di Bangka Belitung mulai awalnya kapan sih? Apakah lebih muda atau lebih tua dari 1224 sebelum Masehi kalau itu dikorelasikan dengan Ramses II? Kira-kira kan begitu. Jadi apakah itu ada korelasi apa enggak? Atau kita bisa juga lari ke India. Mungkin India ada juga tanaman lada. Apakah dari sana? Jadi ini tentu membutuhkan penelitian yang lebih mendalam untuk memperkaya narasi dari rempah-rempah ini tadi. Ini
misalnya di sebuah perahu di Sungai Nil seperti yang digambarkan dalam lukisan dinding dari makam Snever di Luxor 1426 sampai 1400 sebelum Masehi. Konstruksi kapal yang halus menunjukkan bahwa tanah tempat Mesir kuno mendapatkan dupa dan rempah-rempah mungkin tidak terlalu terpencil dari Sungai Nil. Saya kira ini dari India kemudian masuk ke Sungai Nil kemudian masuk ke Eropa mungkin. Jadi dari mana kira-kira dupa dan rempah-rempah Barus misalnya? Karena Barus juga sudah berkembang sejak lama di pantai barat Sumatera misalnya. Jadi ini menunjukkan bahwa rempah-rempah sudah melampaui milenium dari waktu ke waktu jauh sebelum pemerintah kolonial datang. Jadi ini beberapa misalnya pembayaran untuk koin menjadi bukti perdagangan dunia Romawi dengan Timur dan lain sebagainya. Ini semua dulunya ada kaitannya dengan rempah-rempah. Misalnya di gambar ketiga misalnya permaisuri misalnya ada pot lada perak berlapis emas dari Inggris abad ke-5 Masehi. Salah satu dari beberapa pot lada mewah di Hox yang ditemukan pada tahun 1992. Jadi ini bahkan di Eropa kita sudah digunakan alat tukar dengan koin dan lain sebagainya dan juga alat-alat untuk menyimpan lada dan juga dupa yang sangat mewah terbuat dari emas dan lain sebagainya. Nah ini adalah peta sebenarnya, inilah sebenarnya awal dari penjajahan tadi, penjajahan yang ada di dunia ini kira-kira. Ketika peta dibuat, dunia dibagi dua, yaitu Spanyol dan Portugis 1489. Ada peta ini yang membagi mereka berdua, seperti negara mereka berdua, satunya untuk, sebenarnya awalnya itu adalah untuk mencari rempah-rempah sebenarnya juga, meskipun untuk penyebaran agama dan lain sebagainya. Tapi dari peta inilah kemudian mereka membagi dua, dunia menjadi dua, satu berlayar ke timur, satu ke barat untuk mencari sumber rempah-rempah yang penting. Makanya ada yang Columbus sampai di Amerika, kemudian Bartolomeo Dias sampai di Afrika dan lain sebagainya. Kemudian sampai di Indonesia, berbagai ilmuwan penjelajah sampai di Indonesia. Jadi awalnya ada Marco Polo misalnya dari Venesia, dari Italia, kemudian sampai di Indonesia. Juga pedagang-pedagang Arab dan lain sebagainya. Jadi itu adalah beberapa gambaran bagaimana awalnya kalau kita berbicara tadi anugerah dan bencana, maka sebenarnya kalau kita sampai pada kesimpulan saya bahwa dari data-data yang disampaikan oleh Mas Wawan, Pak Sony tadi, sebenarnya mitos tentang kejadian rempah-rempah Indonesia sebagai bangsa penjelajah dunia harus dibangun sebagai gerakan bersama. Bahwa Indonesia jauh sebelum Masehi kita sudah punya peradaban yang cukup kuat, yaitu bahkan kalau orang-orang Cina menyebutnya, orang-orang Cina berlayarnya ketika mau berlayar, dia menggunakan kapal-kapal dari wilayah Kepulauan Indonesia, karena yang membuat orang Indonesia dengan kapal-kapal yang besar. Kemudian dengan bukti realitas berdasarkan bukti-bukti arkeologis seperti diutarakan oleh Pak Sony dan Mas Wawan tadi, juga sejarah, bahasa, kuliner, kesenian, maka ini harus kita kuatkan tentang narasi kebaharian dan narasi jalur rempah. Jadi jika kedua-duanya ini kita kuatkan, maka jalur rempah akan menyebar ke seluruh dunia. Aromanya hari ini akan mengulang meskipun romantisme pada masa lalu, tapi tidak sekedar romantisme, tapi bagaimana nilai-nilai peradaban itu bisa menyebar ke seluruh dunia. Maka kalau saya simpulkan sekali lagi, kalau tadi mitos atau realitas, maka mitos harus kita bangun. Bahwa kita sebagai bangsa yang sumber kekayaan rempah-rempah dunia pada masa lalu, mitos itu harus kita bangun. Karena apa? Ketika mitos itu kita bangun sebagai bangsa penghasil rempah-rempah dunia, ketika mitos itu kita bangun, semakin dekat peristiwa itu dengan kita, maka mitos itu ada dan itu akan menjadi seolah-olah menjadi diri kita. Nah, ketika menjadi diri kita, mitos itu, maka itu menjadi etos kita bekerja. Jadi, mitos kemudian etos kemudian menjadi semangat untuk bekerja. Jadi, kalau kembali bahwa kejayaan masa lampau kita di bidang rempah-rempah sebagai mitos dan etos, maka kita akan kembali lagi tadi. Seperti pertanyaan Mas Wawan tadi terakhir, kita akan berhasil tidak meningkatkan rempah-rempah sebagai komoditas utama dalam perdagangan Indonesia ke depan. Selain juga kalau dikaitkan dengan Renstra dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bagaimana
menjadi prioritas utama dalam diplomasi budaya Indonesia lewat rempah-rempah. Tentu ini melibatkan berbagai pihak, lintas kementerian KL, komunitas, dan lain sebagainya. Saya kira itu, Mbak Ernest, terima kasih. Mohon maaf, Bapak-Ibu, kalau ada kekurangan. Akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Direktur, untuk pemaparannya. Ya, para peserta webinar dan juga yang menyaksikan dari live YouTube, sudah sama-sama kita mendengarkan 3 pemaparan dari Bapak Sony Wibisono, juga Pak Wawan, dan juga Pak Direktur, Pak Dr. Restu Gunawan. Dan terima kasih untuk para peserta webinar dan juga yang menyaksikan lewat YouTube dengan aktifnya bertanya. Dan kali ini saya akan mulai membacakan pertanyaan. Yang pertama itu adalah pertanyaan dari Hadisun Disun. Ya, penanya dari YouTube ingin bertanya kepada Pak Sony. Halo Pak Sony, masih ada di sini Pak Sony ya? Iya. Oke. Pak Sony, pertanyaannya adalah di Natuna Cengkeh menjadi primadona. Apakah ada hubungan erat terhadap perdagangan rempah Nusantara di masa lalu? Oke, ini pertanyaan untuk Pak Sony dan juga lagi ada pertanyaan dari peserta webinar untuk Mas Wawan. Ya, Mas Wawan, mengenai lada hitam di Lampung yang berkaitan dengan keratuan darah putih di sekampung, apakah sudah ada penjajagan mengenai lada hitam sekampung menurut Prasasti Bojong di Lampung Timur? Ini pertanyaannya dari para peserta, peserta webinar. Oke, dan satu lagi ini pertanyaannya untuk ketiga narasumber. Pertanyaan dari peserta webinar yaitu Ari Sulistio. Pertanyaannya adalah, ada istilah jalur dan alur rempah. Adakah perbedaan antara dua konsep tersebut? Lalu apa juga yang dinamakan pelayaran insuler dan pelayaran interinsuler? Para pedagang masa lalu menggunakan insuler atau interinsuler sebagai jalur atau alur. Oke, jadi ada perbedaan antara yang ditanyakan alur dan jalur dan juga insuler dan interinsuler. Oke, mungkin yang pertama yang lebih siap dulu atau Pak Sony mungkin bisa menjawab pertanyaan pertama dari penanya YouTube. Iya, terima kasih Mbak Agustin. Iya, terima kasih Pak Sony. Tentang pertanyaan dari Natuna, ini memang jauh sekali Pak Hadisun ini. Jadi iya, benar sekali. Saya kira saya juga melakukan penelitian di Natuna, salah satu di antaranya yang tahun lalu saya ke Pulau Sedano. Saya kira itu banyaknya cengkeh di sana juga menarik perhatian saya, bahwa pulau-pulau kecil ternyata juga sudah dimanfaatkan oleh orang-orang untuk menanam supaya dia tidak langsung mengambil dari bandar. Sehingga ini menjadi satu hub dari sebuah jaringan ekonomi yang saya kira cukup penting. Nah, persoalannya adalah abad berapa ada di ada di Natuna misalnya. Tapi ini satu hal yang cukup menarik karena di pulau yang sekecil itu sebenarnya hampir semuanya terdiri dari cengkeh. Tanaman cengkeh seperti itu. Dan yang menarik ada dua varietas. Ada satu varietas yang varietas lokal dan varietas yang sekarang Zanzibar seperti itu. Sehingga kita bisa barangkali nanti bisa diteliti apakah memang cengkeh-cengkeh yang disebut lokal ini punya keterkaitan genom dengan cengkeh-cengkeh yang ada di Maluku. Kalau ini kita terbukti, maka saya kira ini menjadi bagian yang cukup penting, sehingga ini bisa menerangkan raja-raja atau penguasa-penguasa yang sekarang disebut sebagai orang kaya, orang kayu kalau di Natuna misalnya, karena di Banda pun juga ada orang-orang kayu di sana yang memegang masalah perdagangannya di sana. Jadi saya kira kebudayaan Melayu di dalam kaitannya dengan perdagangan ini sangat penting. Bagaimana menyambung antara Banda atau Maluku di sana dengan wilayah yang di sebelah barat. Jadi kemungkinan kita bisa melihat lagi di bagian tengah ada pulau-pulau yang akan dipakai sebagai hub ekonomi untuk menyalurkan
cengkehnya ke sebelah barat. Saya kira itu jawaban pertanyaan saya. Terima kasih Pak Adi Sun. Ya, terima kasih Pak Soni. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Adi Sun ya. Oke, dan selanjutnya pertanyaan untuk Mas Wawan. Mas Wawan, bagaimana dengan pertanyaan mengenai Ladahi dan Pelampung? Ya, sebenarnya produk kalau di wilayah Lampung semuanya memang lada hitam ya, sebagian besar bahkan mungkin lada hitam. Cuman kalau di terutama dari penelitian di Lampung Timur, kami tim waktu itu memang belum sempat mendatangi ke sana. Waktu itu direkomendasikan oleh pihak Museum Negeri memang untuk ke Lampung Selatan karena buktinya masih ada. Lalu penerus dari Keraton Darah Putih masih ada, bahkan yang paling kecil itu calon raja yang paling kecil itu baru usia SD itu masih ada, jadi kami mendatangi ke sana dan buktinya kan ada stempelnya, ada juga prasastinya gitu, yang kami temukan itu. Kalau yang Lampung Timur memang belum sempat mendatangi. Lalu sekalian Mbak, ada pertanyaan tadi Bu Umi Barjiah terkait Pulau Siau, kapan pala di Pulau Siau dibudayakan? Apakah dikelola seperti di Pek Banda ya? Kalau dari buku persyaratan indikasi geografis Pala Siau disebutkan bahwa Kerajaan Siau kan didirikan tahun 1510 oleh Raja Lokong Banua II tahun 1510 sampai 1549. Dan pada waktu itu kerajaan itu sempat tunduk dan menjadi bagian dari wilayah Kesultanan Ternate. Lalu kemudian keadaan ini diduga berpengaruh terhadap mobilitas penduduk dari Pulau Siau ke daerah Maluku, sehingga kemudian bibit tanaman pala menjadi bagian barang yang dibawa ketika terjadi proses dari perjalanan dari Ternate ke Pulau Siau dan sebaliknya. Lalu kemudian terkait kondisi perkebunan di sana, kalau di Banda itu dikelola oleh pemilik-pemilik perkebunan dengan wilayah yang besar, kalau di Pulau Siau itu tanaman pala ditanam di sekitar rumah-rumah saja. Jadi di kebun-kebun, gitu, bahkan di depan rumah, di samping itu semuanya sebagian besar memiliki tanaman pala. Dan mereka yang menarik di Pulau Siau adalah warganya itu ketat untuk menjaga agar pala-pala dari luar pulau tidak masuk. Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas dari pala Siau biar tidak terpengaruh oleh para pala dari daerah lain yang kurang terjaga kualitasnya. Itu, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wawan. Kalau tadi sudah membahas dari Lampung dan juga dari Banda, jadi dari ujung ke ujung nih ya pertanyaannya ya, menarik sekali karena banyak hal yang bisa dibahas, apalagi melihat Indonesia begitu ragam dan juga punya history yang sangat-sangat dalam mengenai kebaharian dan terutama juga berhubungan dengan jalur rempah. Oke, nah, tapi kalau kita berbicara tentang history dan juga tentang jenisnya begitu banyak, mungkin yang harus disatukan adalah ini, istilah antara alur dan jalur. Seperti pertanyaan yang diberikan dari salah satu penanya. Dan ini juga pertanyaan tentang, tadi ya sudah disampaikan, interinsular dan juga tentang insular. Mungkin ada yang mau menjawab, apakah Pak Direktur berkenan menjawab, Pak? Ya, saya karena belum menjawab, biar menjawab. Adil nih ya, Pak Direktur ya. Terima kasih. Meskipun ini yang ahli Pak Soni sebenarnya. Baik, mungkin nanti Pak Soni boleh tambahin ya. Iya, Pak Adi Sulistyo, antara jalur dan alur, memang kita menggunakan istilah jalur, supaya, karena ini kan kita bicaranya kan tidak hanya nanti menjadi, begini, karena kalau untuk urusan UNESCO nanti, tentu kan kita, saya tidak tahu bahasa Inggrisnya alur apa, tapi ini kan spice road, kira-kira kan begitu. Jadi untuk memudahkan kita sebenarnya, karena di situ sudah ada silk road, kira-kira gitu. Mungkin agak sederhana ya, tapi bahwa Cina sudah berhasil dengan silk road-nya untuk sebagai warisan budaya dunia, sebagai jalur budaya. Sedangkan kita inginnya ya jalur rempah sebagai jalur budaya rempah-rempah sebagai warisan budaya dunia. Jadi sederhana gitu saja gitu, tapi apakah jalur sama alur, saya kira lebih kepada jalur, karena ini akan orang dari, misalnya kita anggap aja dari Ternate, Tidore, kita dengan mohon maaf mengesampingkan dulu misalnya Banten, Bangka, dan sebagainya, itu kan mereka menyusuri dari satu tempat ke tempat lain, sebenarnya dari satu pulau ke pulau lain gitu, kira-kira seperti itu. Jadi kalau ini nyambung pertanyaan yang kedua, apakah insular atau interinsular,
sebenarnya dua-duanya dipakai gitu. Kalau misalnya tadi Mas Wawan bicara tentang pulau-pulau yang di Banda, tentu atau Pak Sony tadi, ada sungai-sungai dari atas yang membawa produknya ke luar dulu, ke pelabuhan utama, ke pelabuhan dari apa dari pelabuhan pedalam hinterland dan pelabuhan yang ada di untuk menyambungkan ke interinsular berikutnya, misalnya dari antar pulau kemudian terus berlayar ke seterusnya. Itu menurut saya tidak hanya mungkin tidak hanya insular dan interinsular, mungkin juga sudah ada pelayaran jarak jauh, karena di beberapa catatan Cina misalnya orang-orang yang berlayar ke Cina itu dia mengikuti alur pantai gitu, tidak memotong apa itu samudra gitu, tapi dia mengikuti dari meskipun dengan kapal yang sama mungkin, karena itu sifatnya kan nomaden, orang-orang Bajo, orang Bugis, macam-macam orang Bajo dulu yang itu yang masih sifatnya nomaden itu kan dari satu pulau ke pulau lain dia menyusuri alur dari pantai-pantai yang ada, makanya mereka selalu berkoloni di pinggiran-pinggiran pantai dan sebagainya, baru nanti dia akan masuk ke lebih ke pedalaman, kira-kira seperti itu sih Mbak. Terima kasih Mbak Guslin. Oke, terima kasih Pak Restu. Mungkin dari Pak Sony ada ingin ditambahkan mengenai alur dan jalur ini? Saya kira sudah cukup jelas ya dari Pak. Hanya barangkali kalau jalur ini kan road, jalan, lebih kepada jalan. Tapi kalau alur lebih ke fisik, jadi bagaimana ini menjadi satu alur sungai, menjadi ini lebih ke fisik daripada ke sebuah jalan. Saya kira itu. Tapi paling tepat barangkali juga kita bisa lihat di dictionary. Kembali ke KBBI ini ya, ke Kamus Besar Bahasa Indonesia nih ya Pak Sony. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari para penanya, baik dari webinar maupun juga dari YouTube. Ya, tentang alur dan juga jalur, Pak Ari, semoga jelas ya yang sudah disampaikan dari Pak Restu dan juga Pak Sony. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi webinar pada siang hari ini, karena kita menggang sore ya, ternyata tidak terasa udah hampir 2 jam. Ada yang ingin disampaikan, boleh kata-kata terakhir dari Pak Direktur terlebih dahulu untuk kita semua para peserta webinar, Pak? Baik, terima kasih Mbak Agustin. Tentu saya menyampaikan ucapan terima kasih pada para Mbak moderator, para narasumber seluruhnya, bahwa sekali lagi bahwa jalur rempah ini adalah gerakan bersama. Sesuai undang-undang pemajuan, maka kita harus gotong royong nih. Tidak mungkin memperkuat narasi ini hanya tugasnya kami di Kemendikbud, tetapi juga tugasnya wartawan nih, kayak Mas Wawan, peneliti kayak Pak Sony, juga masyarakat komunitas. Kita mendorong betul komunitas-komunitas untuk hadir bersama, yuk kita sama-sama, kita saling bergandengan tangan untuk memperkuat narasi jalur rempah ini, supaya kita ke level di anak-anak juga masuk, bagaimana masuknya ke anak-anak sekolah misalnya, lewat animasi, lewat film, yang sekarang media yang paling mudah kan itu, lewat animasi, film, kemudian podcast misalnya, kayak Mbak Agustin ini buat podcast tentang itu, followernya kan banyak nih, tulis aja Mbak, misalnya, ya? Jalur rempah itu dan lain sebagainya. Saya kira para Instagramer atau YouTuber, yuk sama-sama yuk kita perkuat ini sebagai bagian dari diplomasi budaya kita. Pertama itu juga untuk memperkuat basis keekonomian kita dengan mendasarkan pada kekayaan tetumbuhan dan lain sebagainya. Karena seperti kita ketahui rempah-rempah ini sangat luas, ada tentang pengobatan, apalagi dalam kondisi COVID seperti ini. Mbak Agustin juga tahu, Bapak Ibu tahu, sekarang ekspor rempah-rempah naik nih Pak Sony sama Mas Wawan. Alhamdulillah berita kemarin di Kompas kita baca ekspor rempah-rempah naik. Berarti ternyata ini harus kita dorong sama-sama, ini tidak bisa nih Kemendikbud, tentu ini Departemen Kementerian Pertanian ini, kemudian komunitas di bidang pertanian bersama-sama gitu. Saya kira itu Mbak Agustin, terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semua, matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Direktur Dr. Restu Gunawan, dan kami beri kesempatan kepada Mas Wawan untuk bisa memberikan closing statement untuk webinar pada sore hari ini. Baik, terima kasih sekali atas kesempatannya. Saya meyakini pemerintah dalam hal ini Kemdikbud tidak akan puas hanya sekedar kita mendapatkan pengakuan dari dunia bahwa jalur rempah Nusantara itu pernah dan juga memberikan warna terhadap dunia, tapi lebih dari itu bahwa selain pengakuan, kita juga berharap
rempah ini benar-benar kita bangkitkan lagi, kita gairahkan kembali sehingga menjadi salah satu ciri khas dan juga produk produk dari Nusantara yang bisa memberikan kesejahteraan dan juga memberikan harapan baru bagi masyarakat kita. Jadi ternyata kalau kita mau menelusuri ya, tadi di daerah-daerah yang menjadi penghasil rempah itu banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya ya, bukan sekedar produksi rempah, tapi kita juga bisa mengembangkan wisata, sejarah, lalu kemudian teknologi terkini terkait pengobatan dan sebagainya. Ada banyak hal yang bisa kita kembangkan di sana. Itu dari saya, Mbak. Terima kasih sekali. Terima kasih, Mas Awan. Iya, banyak sekali nih ya yang bisa kita bahas terkait dengan jalur rempah, bukan hanya pengobatan, tapi juga kecantikan ya, Pak Direktur ya. Banyak sekali aspek-aspek, bahkan bisa ke dunia fashion juga, memberikan warna untuk baju, untuk bahan-bahan, dan kita bisa memperkenalkannya kepada dunia, dan harapannya pastinya nanti kita semua juga bisa sampai ke tujuan, yaitu diakui sama UNESCO. Oke, Pak Sony, silakan Pak Sony untuk closing statement-nya untuk para peserta webinar dan juga teman-teman yang menonton lewat YouTube. Ya, kekayaan kita di Nusantara itu salah satunya adalah bahan mentah. Dan sampai dari dulu bahan mentah menjadi bagian yang penting. Tapi permasalahannya sekarang, apakah kita bisa meningkatkan nilai tambah dari bahan mentah ini, misalnya seperti itu. Membuat produk-produk baru dengan teknologi yang sekarang, misalnya, apakah kita bisa meningkatkan nilai tambahnya sehingga produk-produk komoditi kita menjadi produk yang tidak berdaya saing pada perempuan yang ada. Nah, jadi itu yang pertama, barangkali yang kenapa dulu ada rempah-rempah bisa jatuh misalnya seperti itu, karena memang pengaturan di dalam sektor lada atau sektor rempah ini barangkali belum sempurna. Apakah kita bisa menyempurnakan, terutama untuk menolong petani-petani, saya kira. Jadi, pertama-tama jangan sampai petani-petani itu karena bersaing sendiri, harganya menjadi mahal dan turun seperti itu. Jadi, saya kira ekonomi-ekonomi kita mampu mengatasi masalah-masalah ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sony. Ya, semoga harapan kita semua tentunya bukan hanya dari ketiga narasumber dan kita semua, saya yakin para peserta webinar dan juga yang menyaksikan melalui YouTube, berharap kita bisa sama-sama memperkaya narasi ini dan dari segala aspek bidang, kebaharian juga nanti juga akan kita bahas untuk aspek-aspek lainnya, dan tentunya diharapkan kita semua bisa menjadi duta dari jalur rempah, sama-sama dari kita bisa mempromosikan, saya yakin dari teman-teman semua juga para peserta punya follower masing-masing di sosial medianya, boleh terus di campaign dan juga diingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa ini adalah aset kekayaan kita yang kita bisa perjuangkan dan kita bisa sama-sama viralkan supaya kita segera bisa diakui oleh UNESCO. Dan jangan lupa untuk follow Instagram yaitu @budaya_maju. Jadi sama-sama kalau kita ambil langkah ini, kita follow, berarti kita mencintai Indonesia, kita mendukung jalur rempah. Dan jangan lupa juga yang belum subscribe YouTube channel, mungkin para peserta yang mengikuti melalui webinar, bisa subscribe YouTube channelnya di @budayasaya dan budaya_maju. Jadi budaya saya dan budaya_maju. Jadi ada dua yang kami mohon untuk sama-sama kita subscribe, kita juga like, share, komen, kita beritakan dengan hal-hal baik mengenai jalur rempah ini kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan saya ingatkan sekali lagi, yang belum melakukan registrasi untuk webinar pada sore hari ini, tolong lakukan registrasi supaya punya daftar absen. Dan bagi yang sudah, mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Direktur, Bapak Dr. Restu Gunawan, terima kasih kepada Mas Wawan, dan terima kasih kepada Pak Sony untuk kesempatan pada siang sampai sore hari ini, merupakan diskusi webinar yang sangat menarik, dan terus sama-sama kita bangkitkan jalur rempah, kita suarakan, dan sama-sama kita menjadi duta dari jalur rempah. Dan jangan lupa para peserta webinar dan juga yang menonton via YouTube, webinar Jalur Rempah ini akan terus dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 2 siang dengan tema-tema yang terkait dengan jalur rempah yang tentunya akan menarik untuk kita bahas. Saya Agustin, mohon pamit undur diri, sampai ketemu lagi. Selamat sore. Terima kasih, sore. Agustin. Terima kasih, selamat sore, Pak Sony, Pak Direktur. Pak Direktur. Selamat, terima kasih. Pak Restu, Pak Sony. Terima kasih, Pak Restu.
Terima kasih Mas Wawan semuanya. Terima kasih, Mbak.